Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca bagi ini kita mulakan dengan pemantauan keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca cerah dan tiada hujan di kebanyakan negeri di Semenanjung buat masa ini. Namun hujan di satu dua tempat kelihatan di selatan Selat Melaka dan di kawasan selatan negeri Johor seperti di daerah Kota Tinggi, Kulai, Johor Bahru dan juga Pontian. Dan keadaan ini Met Malaysia menjangkakan bakal reda sejak dan bakal reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam lagi. Baiklah, kita beralih ke negeri Sabah dan juga Sarawak. Keadaan juga turut diperhatikan sama di negeri Sabah dan juga Sarawak Utara. Namun keadaan sedikit hujan di kawasan Sarawak Barat di sini. Dan keadaan hujan ini sudah pun berlarutan sejak awal pagi tadi dan dijangka bakal reda dalam tempoh 1 atau 2 jam lagi. Baiklah, bagi tips cuaca pada hari ini dinasihatkan bagi mereka ingin menjalankan aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menjalankan mulai di pagi hingga ke tengah hari ini. Kerana hujan beserta ribut petir bakal masuk pada petang dan malam ini. Dan keadaan tumpuan-tumpuan hujan lebat seperti angin kencang boleh memasuki di sekitar Hulu Perak, Kedah dan juga Kelantan dan boleh menjangkau sehingga ke malam ini. Manakala di negeri Sabah dan juga Sarawak sedikit kurang taburan hujan di negeri Sabah, namun keadaan hujan boleh memasuki di pedalaman negeri Sarawak seperti di Kapit dan juga sekitar bahagian Seri Aman negeri tersebut. Sekian dulu laporan cuaca buat pagi ini. Dapatkan informasi cuaca di laman Sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum.